Komandan Poltekad Kodiklatat Brigjen TNI Dr. Nugraha Gumilar MSC menerima kunjungan Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi Dr. Henry Togar Hesiolan Tambunan SEMA beserta staf di Mako Poltekad Selasa 19 Juli 2022. Pada kunjungan ini, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi berkesempatan untuk meninjau kegiatan ujian akhir semester program Diploma 4 yang berbasis CBT dan juga meninjau produk hasil litbang dan tugas akhir bintara mahasiswa Poltekad. Dalam pernyataannya, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi menyampaikan bahwa Poltekad tidak kalah dengan perguruan tinggi yang lain. Diharapkan kedepannya harus lebih dikembangkan lagi. Saya melihat bahwa Poltekad ini tidak kalah dengan perguruan tinggi yang lain. Jadi mungkin kita harus lebih kembangkan lagi, Pak. Ya. Harus lebih kita kembangkan lagi. Nah, melalui bimbingan teknis kami ini, kami berharap Politeknik Angkatan Darat dapat menyiapkan usulan program-program baru dengan sebaik-baiknya agar dapat segera diproses, Pak. Usulannya dan tentunya kita harapkan bisa memenuhi standar akreditasi minimum sebagai dasar pengembangan suatu program studi.